anak-anak dari berbagai sekolah, Kamis pagi waktu setempat berkumpul di depan kandang Rita, simpanse kebun binatang Delhi di India. Anak-anak itu merayakan ulang tahun Rita yang ke-58 tahun. Mereka beramai-ramai menyanyikan lagu ulang tahun untuk Rita, sekaligus memotong kue yang bertemakan simpanse. Rita is a very special chimpanzee and she's the oldest member of our zoo. And I can say that she's the oldest chimpanzee in our country also. And today she'll be turning 58 and this was a very special day for her. Penghuni tertua di kebun binatang Delhi ini lahir di kebun binatang Amsterdam, Belanda pada 15 Desember 1960. Kemudian Rita dibawa ke India saat berusia 4 tahun. Pihak kebun binatang berharap agar Rita bisa merayakan ulang tahun yang lain di tahun